Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun tempatnya. Terima kasih dan meluangkan waktunya pada channel kami. Oke lah teman-teman, resepnya hari ini siang ini menunya simpan steam telur dan udang, steam udang telur ya teman-teman. Oke, saya pakai 3 butir telur dan airnya itu setiap satu telur kasih 1,5 cangkang ya teman-teman. Jadi ini 3 butir telur airnya 4,5 cangkang dan udangnya itu kupas kulitnya, cuci bersih. Telurnya kita kopyok, kasih garam sedikit sambil nyalakan kompor untuk merebus mendidihkan airnya. Masukkan air ini 4,5 cangkang air ya teman-teman. Dan masukkan ke piring. Kemudian udangnya taruh di atasnya. Kemudian kita kukus ya teman-teman selama 4 menit atau 5 menit, matikan kompor, didiamkan aja di situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mau saya sama. Musi, 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 ayam musi, yang soy. Oke lah teman-teman, kita lihat hasilnya. Wow.
Oke lah teman-teman, wow mantap. Inilah resep steam telur dan udang ya teman-teman. Oke, terima kasih. Jangan lupa dukung channel kami, channel Fatimah Kitchen. Jangan lupa di subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.